Nah, tuh yang besar noh. Beh. Wah. Tuh. Noh. Ada yang bawa anak tuh. Noh. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Pohon aren, nah teman-teman, pohon aren tuh. Tapi sudah tidak sedap orang lagi. Jadi kita mau masuk hutan, nah. Kita mencari bahan pondok lagi untuk membuat teras. Nah, ini kita masuk hutan, teman-teman. Nih, kita masuk hutan orang. Sudah lama tidak dijamah manusia tuh. Lebat hutannya, teman-teman. Nah, kita mencari bahan pondok. Jadi kita dekat-dekat, jangan terlalu masuk ke dalam. Kita mau mencari kayu yang kita pakai kemarin, kayu lurus. Ini hutan orang, tapi sudah minta sama yang punya. Nah, katanya silahkan ambil seperlunya, karena yang punya ini masih tetangga sebelah rumah. Kita masuk ke dalam, teman-teman. Mana ada nih? Aduh, lubang apa nih? Lubang di dalam karet tuh, lubang karet tuh. Biasanya lubang terang giling. Oke, kita lanjut. Di mana kita mengambil? Tadi di pinggir jalan situ sudah ada satu pohon, teman-teman. Kalau di dalam sini tidak ada, yang di pinggir jalan itu kita tebang. Nah, ini ada jalan orang. Kita menyusuri jalan orang, kemana nih jalannya? Bekas orang, nah. Ini bekas orang, nah. Teman-teman, nah. Nah, kemana nih? Kebun orang di sini. Ternyata di sini kebun orang. Nah, tuh. Siapakah di sini, lah? Kurang tahu kita. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pencarian bahan pondok. Nah, ini ada satu, lah. Ini salah satu kayu yang kuat juga, teman-teman. Nah, ini lebih kuat dari apa? Dari pohon lurus yang kita tebang biasanya, nah. Nah, kita ambil dulu, teman-teman. Nah, sekarang kita ambil. Oke, kita ambil dulu. Mantap.
Oke teman-teman, nah jadi hari ini kita istirahat dulu di kebun, di hutan teman-teman. Nah jadi kita hari ini tadi baru saja selesai mencari bahan pondok buat apa tadi kita mencari bahan pondok untuk membangun teras yang di depan. Nah buat tiang yang di depan, jadi sudah ada tiangnya. Nah jadi kita baliknya singgah di kebun pinggir jalan. Nah melihat-lihat tanaman cabai. Nah tuh tanaman cabai teman-teman. Nah, nah. Umur 12 hari AST setelah tanam. Nah sekitar 300 pohon tuh kelihatannya subur. Nah kelihatannya subur dan daunnya tidak keriting. Nah teman-teman tuh tanaman cabainya. Nah, nah kayaknya subur. Nah nah dan tidak keriting daunnya. Jadi kita tadi pagi mencari bahan pondok teman-teman. Nah, buat membangun teras yang di depan nanti kita bangun kalau sudah atap dipasang. Tapi kita pasang atap dulu soalnya susah di sini mencari atap daun. Sudah apa, ada orang jual, ada orang punya tapi tidak dijual atap daunnya. Jadi kita sambil mencari dulu, nanti kita ke Amuntai mencari, biasanya di sana banyak atap daun. Nah, jadi atap daunnya dipasang dulu baru kita membuat teras. Tadi sudah kita mencari bahan untuk membuat teras depannya, 3 batang pohon yang besar untuk dijadikan tiang. Nah, jadi kita singgah dulu di sini sebentar. Nah melihat tanaman cabai. Nah tuh. Kemarin sudah dipupuk nih. Dipupuk 1 kali kemarin. Mungkin 1 minggu atau lebih dipupuk lagi nih. Supaya cepat tumbuh dan subur. Nah, ini kemarin hujan teman-teman, makanya tanahnya agak lengket. Tadi ada orang nelpon teman-teman, jadi kita istirahat dulu sebentar. Nah tadi kita istirahat di sini, ngadem di tempat ini, ngadem. Nah, tuh yang baru tanam kemarin. Nah tuh sekitar 300 pohon yang sudah ditanam. Nah kebun jeruk. Nah jeruk sama mangga. Tadi ada orang nelpon mau minta carikan bambu buat yang bendera mau 17 Agustus. Nah jadi kita nanti kita carikan sekitar 50 batang. Nah tuh kelihatan subur. Ada mayo banyak lagi. Nih banyak lagi nah. Kayaknya menakon-nakon dulu soalnya kadang nuju kadang pun ku juga. Ini bersamaan sih Bang. Ada lagi anunya ampunnya. 2 minggu.
Nah, teman-teman ada monyet tuh. Nah. Ternyata ada monyet. Ternyata ada monyet. Nah. Nah, oh, tuh. Wih. Nah, tuh yang besar tuh. Nah, nah tuh. Nah, tuh yang besar noh. Ada yang bawa anak tuh. Noh. Ha. Nah, nanti dia kalau ini kalau tidak di apa? Tidak diusir nanti dia memakan pucuk dari pucuk cabai itu, teman-teman. Nah, jadi pucuknya kan apa? Pucuknya itu muda, itu yang dimakannya. Nah, biasanya itu sudah ada beberapa bilah yang dimakannya pucuknya. Nah, monyetnya itu. Nah. Jadi kita usir dulu. Jadi dia balik ke kebun makan pucuk cabai mati. Nah, tuh. Sana teman-teman tuh monyetnya, nah tuh. Nah. Heya. Nah, tuh. Nah, oke. Okay. Kayaknya sudah jauh tuh. Kita balik. Kita bawa balik ke rumah. Saatnya sudah mau tengah hari. Oke, teman. Nah, kebun terong. Nah. Tuh, kebun terong. Terong. Nah. Banyak bunganya kemarin sudah dipetik, nah. Tuh. Oke, teman-teman. Kita mau pulang dulu. Karena harinya mau tengah hari, sebentar lagi azan zuhur. Nah, cabainya lah. Oh, tuh. Nanti sore kita kesini lagi. Tapi mungkin kita tidak membuat video karena di sini banyak orang. Nanti saya dibilang orang gila ngomong sendiri di depan HP karena di sini pinggir jalan. Pastinya jadi banyak orang yang lewat.